Halo, assalamualaikum guys. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review footwear yang aku punya, dan ini black edition. Di video sebelumnya creamy edition, buat kalian yang suka warna-warna creamy, kalian bisa cek ya. Oke, langsung aja, ini aku mau masuk ke racun yang pertama. Ini ada sepatu Doc Mart dan ini bagus banget, dari Damelia atau Melstore Jakarta. Nah, kalian bisa lihat ini detailnya bener-bener bagus, cakep. Pokoknya ini tuh kayak mahal gitu, padahal harganya tuh under 200 ribu. Tuh, dan ini jahitannya juga kokoh banget, anti slip tentunya. Dan ini kalau dipakai tuh nyaman, gak sakit sama sekali. Pokoknya ini tuh simple, jadi tuh bisa dipakai ke semua outfit. Kalian wajib punya yang satu ini ya guys, tuh. Nah, untuk try on-nya akan seperti ini. Tuh, lihat, ini nyaman banget loh, sumpah. Ini bener-bener dipakai kemana aja, cocok banget ya, mau ngantor, mau main. Ini harganya ya. Oke, kita masuk ke racun yang kedua. Ini ada sandal yang cakep banget, super nyaman. Ini bagian atasnya ada perekatnya, bagian bawah juga ada perekatnya. Jadi kalian bisa atur untuk kekencengan. Kalau misalnya kakinya gendut ya tinggal dikendorin aja ya kan. Kalau kakinya kurus tinggal dikencengin aja. Ini juga anti slip dan udah sering banget aku pakai. Pokoknya seempuk itu, senyaman itu. Nah, ini kalau aku try on, lihat lucu banget kan. Bener-bener simple, nyaman, senyaman-nyamannya. Ini dipakai konser juga oke, karena mau lompat-lompat gimana pun gak akan copot. Ini harganya ya. Oke, racun yang ketiga, cocok buat kalian yang suka flat shoes, nggak suka yang tinggi-tinggi. Lihat, ini cakep banget. Nah, ini udah sering aku pakai sampai dekil kayak gini guys, tapi ini bener-bener bagus banget kualitasnya. Kayak harga ratusan ribu, padahal harganya tuh under 70 ribu doang. Lihat, tuh kalau dipakai cakep banget. Nah, ini aku pakai size 40, normal size ya guys. Tuh, kalian bisa lihat, ini cakep banget pokoknya. Dan ini nyaman, nggak bikin sakit sama sekali. Ini harganya ya. Oke, racun selanjutnya, ini ada sandal heels yang super gemes banget, lucu. Jadi kayak cantik banget gitu loh kaki kita kalau misalnya pakai ini. Ini juga udah sering aku pakai ke kondangan. Dan aku juga kan tipenya nggak suka yang terlalu tinggi gitu, kayak pakai high heels yang tinggi banget gitu, no. Karena pegel, apalagi kalau misalnya gendong-gendong anak ya kan. Nah, lihat, ini tuh pas banget karena hakanya tuh cuma 3 cm nih kalau dipakai. Pokoknya ini kalau dipakai tuh super manis banget, bikin kaki kalian terlihat cantik. Tuh, lihat, manis dan cantik kan. Kalian wajib punya. Ini harganya ya. Oke, ini racun selanjutnya. Aku punya flat shoes dan ini baru ya guys. Tuh, lihat, bagus banget untuk detail bahannya. Dan juga modelnya juga simple. Ini tuh model-model sepatu yang lentur gitu loh guys. Tuh, lihat. Dan ini tuh ada bagian bawahnya kayak karet gitu, bukan bagian bawah sih, bagian tumitnya ya. Jadi kalian gak bakal sakit kalau pakai ini. Tapi saran aku, kalian upsize ya guys, karena aku pakai 40 tapi kekecilan. Nah, teman aku yang biasa pakai 39 atau 38 ini pakai, dan katanya ini cocok dan enak banget dipakai di kaki mereka. Ini harganya ya. Oke, jadi itu dia racun atau rekomendasi footwear black edition punya aku. Yang aku punya segitu aja, mungkin ya review tipis-tipis dari aku. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa langsung cek link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi. See you next video, selamat check out!